Tiga saman yang dikeluarkan oleh FNB & Co. Tetapi lain-lain ahli parlimen yang telah meninggalkan UMNO disaman oleh firma guaman yang berlainan. Jadi tindakan perundangan ini dilakukan untuk semua ahli-ahli parlimen yang dulunya menang atas tiket Barisan Nasional dan mewakili UMNO. Dan mereka diambil tindakan setelah Biro Politik dan Majlis Tertinggi melakukan keputusan demi kepentingan parti. Malah ketika Datuk Seri Muhammad bin Hassan menjalankan tugas-tugas Presiden, tindakan itu juga telah diteruskan. Jadi itu bukan keputusan individu.